Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sonita AW3. Asik asik, joss. Oke guys, kali ini saya akan memutar ulang sebuah pertempuran PvP 3 versus 3 yang berlangsung di Tanah Genting Tuang. Pertempuran berlangsung seru saat melawan peringkat 18, 17, dan 17. Sementara dari timku ini peringkatnya 16, 18, 18. Jadi kedua partnerku ini kakak kelas semua karena peringkat akunku masih peringkat 16. Pertempuran berlangsung seru karena salah satu dari kita itu ada yang mainnya Mlehoy. Siapakah dia? Dia adalah player dari Perindapan, yaitu Pushkar Kapur. Ini profilnya guys. Padahal ini akunnya ya cukup tua, 3 tahun lebih. Namun nanti kita lihat bagaimana gameplaynya, cara bermain dia, kenapa kok dia bisa menjadi beban. Oke, langsung saja kita putar ulang pertempurannya. Asli ini seru, seru banget menurutku karena aku ini peringkat yang paling kecil ya, 16 paling kecil. Sedangkan yang sini, nah ini peringkat 18, ini peringkat 18. Oke, nah dari sini sudah kelihatan banget kan? Dari cara bermainnya, cacet-cacetnya sudah kelihatan banget. Ini peringkat 18, ini adalah baseku peringkat 16, dan ini baru membangun satu konstruksi. Sementara di sini saya sudah membangun 1, 2, 3 bangunan selain konstruksi. Nah, di sini partnerku yang dari Indo, yang Nikma Lewa, ya meskipun ketinggalan ya, namun nanti gameplaynya lumayan bagus. Oke, nah di sini guys, apakah yang dia bangun terlebih dahulu? Dia langsung membangun dua listrik. Padahal dia itu sepertinya berencana untuk membangun galangan kapal, dilihat dari posisi konstruksinya yang menjorok ke perairan ini ya. Malah mepet banget. Sebenarnya kalau kita hanya ingin membangun galangan kapal, posisi konstruksi seperti ini sangatlah tidak efektif ya. Lebih baik kalau hanya ingin membangun galangan kapal karena ingin mengambil kontainer yang berada di perairan, lebih baik jangan terlalu menjorok, lebih baik agak ketengahkan ya, agak diketengahkan ya, seperti ini. Apalagi ini peringkat 18, lebih baik agak lebih depan gitu loh. Oke, di sini saya sudah membangun 3 barak. Di sini proses upgrade, di sini masih belum ya. Ini ya seperti itulah yang tadi saya bilang. Oke, mari kita bandingkan gameplay kita bertiga. Di sini belum ya. Oke. Di sini ini kalau niatnya sama-sama untuk membangun galangan kapal, ini jelas salah ya. Jelas salah karena membangun listrik terlebih dahulu. Ini yang berarti dia belum paham dalam pembangunan di peta perairan. Namun ternyata di sini dia tidak jadi membangun galangan kapal, mungkin karena melihat saya sudah membangun galangan kapal 2 lebih dulu dari dia, mungkin seperti itu. Ini kok mengapa saya berpikiran kalau ini ada niat untuk membangun galangan kapal, karena dia membangun konstruksinya ke sini guys ya, agak menjauh ke wilayah perairan. Oke, ini keduanya gameplay di mode pembangunannya ini salah. Sini salah besar, di sini juga salah karena listrik terlebih dahulu. Oke. 3 barak. Oke, 3 barak sama, saya juga 3 barak. Oke, baru upgrade. Kalau saya 30 detik lagi tadi. Oke, nah di sini asaulku sudah mengambil kontainer, sudah sampai sini. Sedangkan asaul player Perindapan belum keluar ya, satu pun belum terlihat, karena ya memang tadi salah dalam urutan pembangunannya di awal. Oke, di sini temanku yang Malewa ini sudah mulai. Oke, di sini saya sudah mendapatkan 3 kontainer. Nah ini baru mau. Oke, set. Dapat ya, sepertinya dapat. Oke, sepertinya di sini agak sulit, ini 3 versus 3 ya, sama-sama 3. Okay. Enemy coming. Oke. Okay. Di sini dapat. Oke, okay, saya sudah mulai membangun galangan kapal di sini ya. Kedua galangan kapal langsung di menit 1:15. Di saat saya sudah membangun galangan kapal 2 galangan kapal, dia masih proses upgrade ke markas pusat level 2. Inilah
akibat kalau kita belum tahu cara bermainnya, guys. Saya belum paham cara bermain, cara membangun urutan penggunaan bos. Urutan membangun itu penting. Nah, di sini saya 7 detik lagi jadi galangan kapalnya, dia baru jadi. Oke, terjadi intian. Kenapa dia? Kenapa? Di sini itu kontainer yang harusnya kau ambil, Mas Perindapan ya. Mas Perindapan, ini harusnya kamu, kenapa kau intai-intai? Itu tugasmu, bagianmu. Karena lemot, Mas Perindapan ini hanya mendapatkan satu kontainer yang berada di dekat base-nya tadi di sini. Satu kontainer saja ya, Mas Perindapan. Nah, di sini dia lemot banget mau membangun galangan kapal. Aduh, ini boros. Harusnya dia itu konstruksinya di depan saja, kalau nggak paham kalau mainnya lemot itu harusnya di depan saja. Ini kan boros ya. Merci damage. Oke. 5 detik lagi datang jeltanya akan keluar. Oke, dan di sini masih proses pembangunan. Nah, di sini saya langsung menginformasikan kepada pemain yang ini kalau merah knob ini ya. Biar nggak kaget nanti. Kalau tahu kan di sini jadi lebih serius ya, lebih ngegas. Kita jadi yang ngegas itu dua, sama-sama ngegas. Oke. Di sini saya sudah mulai dalam pengambilan kontainer sumber daya yang di perairan. Oke, satunya langsung saya seret ke depan. Nah, di sini sudah mulai muncul super kontainer yang bernama. Saya mencoba untuk mengarahkan satu fortress. Nah, dan ini peringkat 17 ya. Peringkat 17 yang saya lawan ini keras. Oke, ambil. Saya hancurkan baraknya tadi dan saya ganti dengan bunker. Mengantisipasi apabila musuh melakukan serangan cepat, guys. Bahayanya. Belum ya, belum memproduksi sama sekali ya. Lebih baik saya babat semua ini ya, daripada kedulian musuh ya. Lebih baik kita ambil. Kan percuma jadinya ini. Memang ini Perindapan itu kalau akunnya nggak dimodalin banyak, bukan akun Sultan itu, sebagian besar itu yang sering jadi partnerku itu beban semua, guys. Ini agak mending, agak mending, meskipun gameplaynya salah di awal. Dan ini akun tua itu agak mending. Yang lebih sering itu akun-akun Perindapan, yang akun Bangladesh juga, bendera Bangladesh, terus Myanmar, itu buat beban banget. Kalau bukan akun Sultan ya, kalau akun Sultan bermodal jutaan itu yang mainnya lumayan, karena terbantu dengan akunnya yang indah. Kalau player Indo itu akunnya pas-pasan, biasa-biasa saja, yang sering saya lihat itu malah mainnya bagus-bagus loh. Apalagi yang akunnya Josh. Oh, ngeri itu player Indo. Kalau yang akunnya biasa-biasa saja, upgrade seadanya, kakak seadanya, mainnya bagus, yang sering saya lihat. Apalagi kalau yang akunnya Mak, kakaknya Mak, ngeri-ngeri. Indo itu kalah di modal ya, upgrade-nya. Oke, saya mendapatkan banyak sekali kontainer sumber daya di perairan. Semuanya ya, semuanya kontainer di perairan saya yang mengambil, karena musuh tidak membangun galangan kapal. Ketiganya tidak membangun galangan kapal. Ini menguntungkan. Oke, Bambang Perindapan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Oke, lumayan lah ya. Lumayan Bambang Perindapan. Oke, level 3, level 3. Build on fire. Oke, Bambang Perindapan. Di sini Bambang Perindapan. Jangan-jangan maju, jangan maju. Kau kalau malah maju, malah rugi. Nah, pertahankan saja di sini. Nah, ruginya kenapa lah? Kamu kan sudah membangun 3 bunker. Ya tinggal ditunggu saja di sini. Kalau kau maju, yang beradu bacok itu unitmu dengan unitnya. Kalau kau bertahan di sini, unitnya nanti melawan unitmu dengan bangunan pertahananmu, kan kamu lebih kuat. Oke, saya gunakan delta yang tadi untuk mengintai ke base yang warna biru. Ternyata yang biru membuat siklon. Nah, mungkin akan memproduksi siklon. Kita lihat aja nanti. Dan di sini terjadi pengintaian. Oke, langsung saja saya produksi typhoon. Muncul untuk kedua kalinya super container. Munculnya di darat ada dua, di laut ada satu. Nanti saya akan mengarahkan delta ini ke super container yang berada di perairan. Oke. Langsung disambut siklon yang tadi. Oke. Di sini sudah full defense. Nah, temanku mau memproduksi Babang Fairtek. Mantap. Oke. Di sini saya sudah memiliki hero Seraphim. Oke, mulai bergoyang set. Nah, oke. Kedua super container sudah muncul, dan yang sisi hijau ini malah sudah terbuka, guys. Saya terlambat untuk mengarahkan unit. Nah, lihat kehilangan itu vessel. Saya juga akan mendapatkan yang berada di perairan.
Pedes masih, bu pedes. Terapinya pedes banget. Hampir mati. Terus. Oke, dibantu dengan temanku. Dibantu Vertek ya, Verteknya mengincar terapinya. Oke, saya juga sudah mempunyai Typhon. Berhasil diselamatkan serapimnya. I gotcha. Masih dikejar. Apakah berhasil untuk membunuhnya? Ternyata ditarik. Masih berusaha. Set. Hampir banget. Mantap. Joss. Mantap masih. Partner itu yang seperti ini yang mantap. Mencoba mengintai dengan menggunakan satu fotron. Nggak bisa dong. Oke, di sini saya sudah siap dengan kombinasi atau datang jauh. Tentang Typhon, oke saya segera majukan saja. Nanti kalau semakin lama semakin kuat musuhnya. Apa ini? Bisa-bisanya dia berindapan pertahankan TTF-TTE. Kamu gak lihat kalau pasukanku sedang berada di peta yang tengah sedang beradu bacok berindapan. Ya kamu saja yang pertahankan di sini. Ah, berindapan ini. Sementara di sini ada serangan Cyclone sepertinya. Oke, kita lanjut. Ah, keras. Oke, Cerberusnya baru saja melakukan ulti ya. Oke. Cerberus masih malewa, belum menggoyangkan Vertek-nya untuk membantuku. Aduh, keras banget. Itu keras banget karena beda satu peringkat ya. Tentunya kalau dilihat dari adu bacoknya ini sudah mak untuk Zeus-nya. Keras banget Zeus-nya. Itu dibantu lagi set. Nah, peringatan harusnya ke sini, peringatan ini terkena tidak. Kalau nggak diinstruksikan itu perintah, kamu tuh nggak punya inisiatif. Itu nomor pilihannya. Set lagi masuk. Set, oke. Tadi dapat juga super kontainer. Saya sudah memiliki banyak kontainer sumber daya, langsung saya upgrade ya. Upgrade ke level 4. Sudah level 4, mantap. Dan di sini Zeus yang biru menyerang ke base partnerku yang warna orange. Langsung saja aku arahkan pasukan yang tadi, sisa pasukan tadi, membantu tugasnya. Keras nih, Zeusnya keras, digoyang sudah beberapa kali oleh Dadang Vertek. Namun sepertinya keras dan berurat. Saya arahkan juga ini hero. Tidak banyak tapi keras, matinya lama. Transformation. Perindapan meskipun di awal tadi untuk gameplaynya saya rasa kurang banget, namun ternyata tidak terlalu nob ya. Kalau diarahkan dia juga tidak terlalu bawel. Kalau diarahkan ya dia juga mau nurut. Ini perindapannya bagus juga lah perindapan ya. Keseluruhan perindapan juga bagus. Meskipun di awal saya sempat kecewa. Dan saya tadi di awal sempat bilang merah ini nop. Sorry ya perindapan. Karena memang saya dia menyampaikan sesuai kenyataan lah. Untung saja kau gak paham bahasa Indonesia. Kalau kau paham pasti kau merajuk ini perindapan. Karena di awal tadi bilang merah ini nop. Oke, di sini terlihat lagi Seraphim-nya. Perindapan saya arahkan, saya instruksikan untuk pindah ke sini dan dia langsung nurut ya. Gimana perindapan? Maksudnya itu yang seperti ini ya. Dia nurut. Ya, yang paling nggak suka itu sama partner yang sudah nop tapi toksiknya nyalan sok keras. Gawel, itu paling nggak suka. Kalau perindapan ini meskipun di awal gameplaynya salah, cara bermainnya salah, namun di pertengahan sampai akhir dia cukup membantu ya, cukup membantu. Peringkat 18 ya ini perindapan, akunku 16 dan di sini partnerku yang mantul ini 18. Itu saya mencoba untuk langsung mengarahkan petas yang warna biru, namun di sini kuat banget biru lagi-lagi kuat dan di sini saya lost control. Hero Seraphim-nya dan mati di awal guys ya, di awal aku bacok dengan pasukan yang biru. Oke, mas perindapan
Pasukannya habis sudah. Mundur, 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 mundur. Oke, Mas berdekatan menarik mundur. Dan di sini saya sudah memiliki Solaris. Saya mencoba untuk menghantam, menghajar musuh dengan Solaris. Set. Set. Nah, saya dapat lagi ya. Berkali-kali munculnya di tempat yang sama di sini. Jadi saya mendapatkan modal tambahan sumber daya terus-menerus. Mantap kan? Tidak ada kombinasi terbaiknya. Ini agak berat ini masih. Oke. Benar loh ya. Incoming damage. Ya, tarik mundur saja, tarik mundur. Dan tambah lagi produksi Typhonnya. Mengerikan. Wow, mantap sekali. 12 Vertex. Mengincar markas pusat level 4 yang base biru mantul masih. Ini kan jos. Nggak punya markas pusat lagi yang biru. Masih bertahan di markas pusat level 3. Dan dia juga sepertinya akan memproduksi Rusir Rafim. Ditambah lagi ya, ini mantep. Mantep ya, ini full diff ya. Just. Mas Perindapan, panasnya ini kalau di motor itu mesinnya panasnya itu lama guys ya. Tidak dari awal. Jadi di awal terlihat nop karena belum panas mesinnya. Nah di pertengahan sampai akhir ini mulai panas mesinnya. Oke, nah ini ya. Enaknya Mas Perindapan saya instruksikan pindah ke titik C, manut ya. Enaknya dari awal ya. Tadi saya instruksikan untuk merebut kontainer yang berada di sini, langsung maju dia Mas Perindapan ya. Iya kan, jawab dia. Mas Perindapan, ini untung saja partnerku yang satunya itu mainnya Josh. Ini kalau kedua kakak kelas seperti Perindapan semua, wah hancur aku guys. Kenapa hancur? Aku itu peringkat yang paling kecil, peringkat 16. Namun di sini saya ngoyo. Saya yang lebih sering beradu bacok dari mencoba berusaha dari lautan dan menekan Poseidon dari sini. Oke. Yang penting Mas Perindapan membantu ya di sini dengan pasukannya yang segini cukup membantu. Oke. Saya serang dari dua arah untuk mengalihkan perhatian dari pasukannya. Saya tadi untuk alurnya di sini saya melakukan penyerangan terlebih dahulu dengan menggunakan Poseidon agar pasukan yang ungu itu teralihkan ke sini, jadi fokusnya ke sini, jadi di darat agak ringan untuk menjebol pertahanan yang ungu guys. Nah seperti itu, apalagi dibantu dengan pasukan yang Mas Perindapan. Mas Perindapan ayo. Oke, maju Mas Perindapan. Mas Perindapan itu harusnya lebih baik di depan pasukannya ini Mas Perindapan karena kamu peringkat 80. Oke, langsung di ulti ya guys. Nah, langsung di ulti dengan menggunakan Seraphim. Saya harus berhati-hati juga dalam mengontrol virus Solaris. Oke, langsung di mode berjalan kan. Oke, Josh, mantul. Pasukannya Mas Perindapan tinggal satu jauh, satu toren, dan ada tiga heavy asal. Undang Mas Perindapan. Oke, keras guys, keras. Terapinya juga keras, juga keras. Wuhu, lihatlah di sini. Yang hijau sudah tidak mengeluarkan, sudah membuka ini ya, moncongnya sudah terbuka. Sebentar lagi dia akan mengeluarkan ulti Kamehameha. Sebentar lagi Kamehamehanya keluar ini. Jos! Yes, pasukan itu, yes. Ini agak berat ini. Mas Perindapan, oke, Mas Perindapan menyusulkan lagi pasukannya. Ada pasukan susulan dari Mas Perindapan, ada dua toren. Oke. Oh, Mas Perindapan juga sudah mengeluarkan Seraphimnya. Wah, ring masih hampir mati. Mas Perindapan itu mau menghancurkan pabrik tanknya ini, pabrik tank Zeus. Di sini ada dua pabrik tank Zeus. Dengar ini masih Seraphim mau mati di sini. Seraphimnya kuat banget. Lanjutlah. Oke, tidak berhasil untuk menghancurkan satu pun bangunan ya, hero-nya Mas Perindapan. Terlalu barbar itu. Menurutku lebih baik dia itu jangan menghancurkan
Jangan memaksa untuk menghancurkan pabriknya. Lebih baik dia membantu dari belakang pasukanku yang sedang mengajar. Ya, di sinilah mendampingi torennya ya lah dengan mode berjalan. Atau mendampingi di sini ngover Solarisku. Ini terlalu barbar ini. Keras, keras masih pasukanku habis. Keras banget ini Solarisnya. Hampir mati. Apakah bisa diselamatkan? Saya tarik mundur ke wilayah perairan. Oke, saya gunakan golgas pengintaian kendaraan agar movement speednya itu lebih tinggi. Saya arahkan ke sini. Wah, Mas Perindapan harus bekerja keras, lebih bekerja keras lagi nih Mas Perindapan. Oke, Mas Perindapan baru saja selesai upgrade markas pusat level 4. Kau harus membuat juga Solaris Mas Perindapan ini ya, Mas Perindapan. Sukanya itu mana? Nah, upgrade ke level 4 guys ya Mas Perindapan. Itu dong. Oke, di sini ditemani dengan kakaknya. Oh, bukan kakak, ini beda ya. Beda pabrik dengan sepupunya Poseidon dengan Babang Solaris. Langsung disamperin Zeusnya yang warna biru. Ini kok bisa-bisanya yang biru di sini, padahal base-nya di sini. Hati-hati kau biru, jangan terlalu barbar. Ya, terlalu memaksakan ini. Kau bisa diacak-acak dengan partnerku yang full vertex. Nah, di sini partnerku sudah memproduksi yang melenuk-melenuk ya, sudah bercahaya. Langsung diterbangkan. Mantap. Jos. Dan dos dibantu ya sih dengan goyangan. Wahai. Ternyata yang hijau juga majuin pasukannya ya. Waduh, tumbang itu. Serapin ke tumbang. Wow, serangan dua arah. Tapi tenang, saya juga masih mempunyai hero Solaris di sini. Di sini ada dua Poseidon. Nanti Poseidonnya akan saya pepetkan agar bisa menembak Zeus yang biru ini. Mantep. Jadi pasukannya Mas Perindapan itu sudah tumbang semua, tinggal satu Tibon. Di sini yang beradu baca adalah pasukanku dengan pasukannya Mas Malewa ya, Mas C Malewa. Oke, mantap. Nah, mulai dalam penjebolan dan penjerebukan guys. Bunkernya sudah oke, saya arahkan Solarisnya. Saya akan mengeluarkan ulti. Mantap sekali. Jos kakak nih. Jos. Kena kau ya. Mantap. Imba Solaris. Solarisku kelas berapa? Ini mak. Kelas 3 kalau gak salah. Saya langsung pukul mundur. Pukul mundur sini. Oke, langsung saja saya arahkan semua unit. Mode patrol saya arahkan ke sini. Nah, ini saya pilih semua unit, makanya kedua Poseidonnya pun ikut mode patrol. Keras. Baru saja tumbang, share berisku. Kenal ya, mantep sekali. Musuh sudah tidak memiliki hero, saya diuntungkan dengan masih bertahannya hero Solaris. Namun di sini lagi-lagi kalah adu bacok karena memang kalah upgrade ya. Keras, lebih keras Zeusnya itu keras. Di sini guys, karena terlalu barbar tadi Zeusnya, bisa-bisanya dia menyerang ke base nya Babang Perindapan ya. Diacak-acaklah dengan pasukan partnerku, dan partnerku sepertinya sudah meluncurkan senjata yang melenuk-melenuk ini. Base siapakah yang akan kita lihat? Ternyata di sini. Mantap ya. 2-1. Keren. Jos. Gandos, perendul. Good morning, Jamie. Ini Babang Zeusnya. Dan belum terlihat lagi Solarisnya. Mana Solarismu, keluarkan. Oke. Okay. Saya percepat saja. Dapat lagi. Masih berusaha yang itu. Ini kesalahan yang biru, terlalu barbar tadi. Kontra enggak. Karena, dihancurkan Davis. Dia mau berpindah strateginya ke full cyclone ya. Mau berpindah strategi, ganti strategi. Full cyclone dia sudah
Membangun 1, 2, 3, 3 pabrik pesawat. Namun terlambat, masih terlambat juga. Oke, misalnya meratakan. Enggak meratakan saja. Nah, di sini saya berkomentar rasa agak alat karena aku di peringkat yang paling kecil, peringkat 16. Kenapa saya agak bergetar di awal dengan mas peringkatan? Karena dengan peringkatnya yang lebih tinggi, dua tingkat lebih tinggi, kok mainnya seperti itu, gameplaynya seperti itu. Urutan pembangunan base-nya. Terus di awal saya sudah mendapatkan 3 kontainer di awal sudah beroperasi cet. Asaulku dia belum satu pun satu asaul. Satu asaul belum satu pun yang keluar itu kan menggemaskan ya. Itu menggemaskan apa kali dapat. Larisku yang tadi ini guys. Mantap selaris itu ya. Ini meskipun tadi ya mudah mati kalau kita kontrolnya penggunaan dalam Solaris posisinya di positioningnya benar, jaraknya benar itu akan lebih maksimal manfaat penggunaan Solarisnya guys. Akan lebih banyak membantu. Oke, sekian dan matur. Thank you.